teman-teman, hari ini aku ada di rumah sakit. Di puskesmas kamu mau ngapain? Mau cabut gigi. Giginya kenapa? Oh, yang dua. Yang keras suaranya? Buang ada yang dua. Ya, aku harus ke rumah sakit. Kita ke puskesmas ambil antrian. Di mana ambilnya? Ya udah, ayo kita masuk. Daftarnya di mana, Dek? Udah. Ayo masuklah. Selamat datang di YouTube channel iFlyin. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat menonton, enjoy! Hai teman-teman, sekarang Uwais sudah berada di dalam puskesmas. Nah, Uwais berdiri di depan apotek puskesmas. Sebelah apotek ini adalah poli giginya. Nah, teman-teman, kalian udah tahu belum apa itu apotik? Apotik atau farmasi adalah tempat pengambilan obat. Nah, tempat pengambilan obatnya itu seperti ini depannya. Ke dokter gigi ya teman-teman, kecuali kondisi gigi kalian sudah tidak tertahankan sakitnya atau mengalami bengkak dan juga pendarahan. Kita juga bisa tunda ke puskesmas kecuali dengan kasus seperti demam tinggi selama 3 hari, diare, muntah, sesak napas, pendarahan, sakit kepala yang hebat, dan beberapa kasus lainnya. Sekarang Uwais mau menunjukkan bagaimana sih ruang pendaftaran di puskesmas. Di sini kita menyerahkan nomor antrian, fotokopi BPJS, dan juga KK. Bagian dewasa bisa juga menyerahkan fotokopi KTP. Setelah itu kita memberitahukan apa keluhan kita, lalu nanti diberitahukan poli mana yang akan kita tuju. Selanjutnya kita melihat ada apa sih di bagian depan puskesmas ini. Nah, selain ada ambulans atau parkiran, nah ini juga ada UGD-nya ya, unit gawat darurat. Sepertinya nomor Uwais tidak akan lama lagi akan dipanggil. Itu nomor antriannya. Terus ada KK. Nomornya 141. Iya, pinter. Kita belum dipanggil. Iya, 3 nomor lagi dipanggil. Nah, ini ada kartu BPJS sama. Akhirnya masuk juga Uwais ke poli gigi. Di sini Uwais mau periksa gigi dulu ya, habis itu dicabut giginya. Setelah dicabut, beli es krim dong pastinya supaya happy dan juga memberhentikan darah yang mengalir setelah dicabut giginya. Tapi tenang aja, itu nggak sakit kok. Tadi aja waktu cabut gigi, Uwais itu duduk sendirian dan dia berani loh untuk cabut gigi sendiri.
Oh ya teman-teman, buat kamu yang giginya udah goyang, jangan lupa untuk segera beritahu orang tua kamu supaya giginya segera dicabut. Jangan lupa kasih like, comment, and share. Sampai jumpa, dadah.